ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan yang menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formal, tanggal lahir, karena itu ada 9. Tapi yang menyangkut program perumahan ada 8. Sebenarnya tadi sudah selesai mungkin sekitar setengah satu, tapi kemudian lebih panjang untuk mereview, memastikan bahwa yang tertulis itu sama, tuntas dari semua, kira-kira ada 3 ini itu. Lalu selesai. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Substansi nanti biar KPK yang menjelaskan. Dari sisi kami tentang apa yang menjadi program saya. Itu saja, terima kasih. Thank you.